Saat ini kita belajar tentang ukuran meja untuk teras. Saksikan terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan YNS Bambucraft. Pada kesempatan kali ini YNS Bambucraft akan memberikan salah satu pembelajaran tentang bagaimana caranya membuat meja untuk kursi teras, yaitu meja kecil yang terbuat dari bambu. Nah, teman-teman, di sini yang harus dipersiapkan adalah untuk ukurannya. Di sini untuk tingginya itu 45, berarti untuk yang ini berapa? 18 ke bawah. Jadi bikin dua yang seperti ini. Terus nanti tahapannya, berarti setelah itu coba diperdirikan seperti ini. Nah, untuk yang panjang yang itu adalah 55 cm. Terus untuk yang di sebelah sini, ini nanti berarti 50 cm. Oke, kita saksikan terus video ini sampai selesai. Terus untuk yang sini adalah tadi ukurannya 50 cm dan itu nanti ukurannya 12 cm ke bawah. Terus untuk yang di atas itu juga 50 cm untuk ukurannya, itu nanti dibagi dua. Untuk di paling samping itu biasanya kita menggunakan 12 cm dari ujung bambu itu yang untuk 55 cm. Nah, setelah itu kita paku terlebih dahulu agar untuk memperkuat, soalnya setelah itu nanti kita masuk ke tahap untuk proses yang metode sambungan. Oke, kita lanjutkan lagi. Semoga sampai di sini teman-teman sahabat bambu semua bisa memahami bagaimana cara pembuatan untuk yang meja yang kecil yang dari bambu. Nah, teman-teman bisa melihat untuk sambungannya, itu juga teman-teman bisa melihat video pada YNS Bambucraft sebelumnya, itu sudah ada videonya untuk cara yang pembuatan seperti itu. Nah, itu adalah hasil akhir, berarti tinggal kita finishing untuk bagian pengikatan. Dan pengikatan juga di channel YNS Bambucraft sudah banyak sekali videonya, tinggal teman-teman melihat channel YNS Bambucraft. Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam bambu, sahabat bambu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.